Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya, guys. Kali ini saya mau sharing tentang mobil lagi ya. Ini kemarin saya pernah kemarin ya. Itu ada sedikit masalah di mobil ini. Yaitu mesin itu terasa panas sekali waktu habis jalan jauh. Dan terasa apa itu, baunya itu agak kebakar, gosong-gosong gitu, guys. Nah, ini saya coba apa sih masalahnya. Ternyata itu radiatornya, guys. Air radiatornya ternyata habis. Untung saya nggak sampai overheat ya. Nah, itu ya buat teman-teman, kalau mobilnya terasa agak panas terus agak bau, soalnya udah berapa hari ya, 4 harinan yang lalu sudah terasa bau gosong-gosong itu, guys. Tapi baru kemarin sore baru saya cek, karena soalnya sibuk kerja itu lupa untuk mengecek air radiator. Sebenarnya itu sepele aja, tapi bisa berdampak yang fatal itu. Kalau sampai kehabisan bisa setirnya bengkong, guys. Ya, terlalu panas soalnya dalam mesinnya itu. Dan hari ini saya ada di jalan terbarunya Kalimantan Tengah. Ini jalan ini bisa tembus ke Kuala Pembuang. Yaitu Kuala Pembuang itu adalah kota yang di ujungnya Kalimantan Tengah, tapi udah laut, sebelahnya udah laut. Dan ini adalah rencana jalannya untuk ke Kuala Pembuang biar kota itu tidak apa itu sepi, biar ramai, biar ada jalan tembusnya. Kalau belum ada jalan tembusnya kan cuma dari Sampit ke Kuala Pembuang, balik lagi ke Sampit. Kalau ada jalan tembus ini, itu enak. Juga bisa buat apa tuh? Karena kan ada pelabuhan baru juga di Kuala Pembuang, jadi kan bisa mempermudah untuk perusahaan sawit untuk mengirim hasil minyaknya. Oke, kita mau ngerasain jalannya terbarunya. Kering.
enak itu dimasak. Nah, singkong yang anu apa tuh? Daunnya tuh yang lembek, bukan yang keras itu. Biasanya buat lalapan itu. Amazing guys. Jauh.